secara politik, secara etika, secara hukum tidak tepat jika IKN tidak dilanjutkan. Ya. Dan Pak Prabowo adalah orang yang sangat menjaga komitmen. Kalau komitmen sudah disampaikan, ya, Pak Prabowo tidak pernah tidak mematuhi komitmen tersebut. Tidak benar bahwa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tidak akan melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara, ibu kota negara baru yaitu Nusantara.